Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku sebangsa dan setanah air. Hari ini saya akan memberikan tutorial atau cara mencetak martabak manis yang baik dan benar. Kali ini kita akan membuat martabak manis rasa kacang ya. Yang pertama kita panaskan loyangnya, kita cek apinya, lalu kita tuang adonannya. Ya, kita tuang adonannya. Kita ratakan pinggirnya, lalu kita diamkan dan kita besarkan apinya. Ya, hari ini adalah hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Buat sahabatku sebangsa dan setanah air yang ingin belajar mencoba menjadi pedagang martabak atau ingin menjadi koki atau ingin membuat martabak untuk dikonsumsi sendiri, boleh mencoba tip atau cara dari saya. Ikuti terus video di channel saya, oke? Kita tunggu sampai perkembangan selanjutnya. Ya pemirsa, kita lihat perkembangan martabaknya sudah mulai mengembang ya. Pinggir-pinggirnya sudah terlihat ada gelembung-gelembung. Itu artinya adonan martabak mengembang dengan sempurna. Kita tunggu proses selanjutnya sampai mulai memberi taburan gula. Ya, pemirsa, kita lihat martabaknya sudah banyak menggelembung ya pemirsa. Kita tunggu sampai martabaknya mulai banyak berlubang, baru kita beri taburan gula. Kita lihat sudah mengembang dengan sempurna, kita tunggu proses selanjutnya. Ya pemirsa, kita lihat sudah mulai menggelembung dan udah ada yang berlubang. Ini kita beri taburan gula, sudah bisa ya pemirsa. Kita beri taburan gula martabaknya. Ya, seperti contoh, kita tetap menggunakan alat seperti ini ya pemirsa, dari botol yang kita potong. Kita beri taburan gula di atasnya secara merata. Iya, kita beri secara merata. Untuk selanjutnya kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita kecilkan apinya pemirsa. Nah, untuk selanjutnya kita menunggu sampai martabak matang dan kita beri topping, oke? Pemirsa, sahabatku sebangsa dan setanah air, selanjutnya kita buka. Hai. Hai, kita tunggu sebentar lagi ya biar lebih tanak. Ya, pemirsa, waktunya kita mengangkat martabaknya. Ya, martabaknya mantap sekali pemirsa. Saatnya kita memberi topping untuk martabak manisnya. Ya, kita berikan topping. Jadi buat yang belum pernah mencoba, lihat cara memotongnya, cara mengoles menteganya, sampai cara memotongnya. Jadi yang pertama-tama kita oles dulu dengan menggunakan mentega. Untuk mentega terserah ya, mau pakai merek apa, mau pakai Blue Band, mau pakai Simas, mau pakai merek Forvita, mau pakai merek Rose Brand, sesuai selera dan budget masing-masing. Kita oles, kita ratakan menteganya biar lebih mantap. Lalu kita potong martabaknya. Lalu kita beri topping karena pesanan rasa kacang, jadi kita beri kacang. Ya, mantap. Lalu kita beri susu, kita pakai susu merek ini ya, dari Jam. Kita beri susu agar lebih mantul, mantap betul.
kita tutup. Set. Ya. Lalu kita beri mentega kembali ya di atasnya. Biar lebih mantap. Setelah kita beri ini mentega. Nah, untuk langkah selanjutnya kita potong. Ini besar ya pemirsa. Kita lihat nih. Jengkal saya ini panjang. Tebalnya. Pertama-tama kita siapkan kotaknya. Nah, ini nomor telepon penjualnya, si abang gantengnya. Yang pertama-tama kita potong terlebih dahulu martabaknya. Beginilah cara memotongnya. Bapak, semantap ini kita jual per porsi atau per loyang 15.000. Kita pakai loyang ukuran 24 ya. Untuk ketebalan ini 5 cm. Kita potong jadi 10 potong seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam kotak. Kita angkat 4-4 dulu gini. Set. Ya, kita angkat seperti ini ya. Ya, kita angkat dan kita masukkan seperti ini. Lalu kita tutup dan kita masukkan ke dalam plastik. Oke, sekian. Terima kasih. Itulah cara mencetak martabak kacang yang baik dan benar, dengan rasa yang mantap, dengan harga yang terjangkau 15.000 saja. Yang berminat silahkan datang langsung ke Wayabung 3, Desa Mulyorejo 2, RK 1, depan Alfamart. Oke. Okay?